nak apa, nak tikam kau apa belakang kawan-kawan korang ke? Ah, boleh je tikam je belakang dia guna bunuh. Kau sekarang kan zaman sekarang kan kawan-kawan semua kan suka tikam-tikam belakang. Hey guys, welcome back to my channel. Gitu, macam dah lama kan? Macam dah lama tak buat apa video. Video apa nama tu? Haul. Dah lama tak buat kan? Last buat video apa? Shopee haul. Baru bulan lepas. Dah lama tak buat kan? Jadi, aku telah pergi ke apa nama kedai tu? Pergi ke Ninso. Aku pergi Ninso. Ninso yang dekat balakong tu yang agak besar tu tingkat. Jadi, jom kita tengok apa yang aku beli. Aku tak tahu lah. Macam mostly barang mak aku je. Aku tak ada beli apa benda pun. Tapi, aku ada benda excited nak tunjukkan korang. Okay, jom. Jom kita start. Okay, barang pertama. Yang ni barang mak aku lah. Barang pertama. Tada! Ini nampak tak? Ini mangkuk. Mangkuk ni korang boleh letak lah kalau korang nak letak. Nak letak apa, bahan-bahan laksa, timun, nenas, bawang, apa benda pun letak lah. Asalkan dia letak hati korang dekat dalam ni. Yang hati korang yang dah terluka, yang telah dihiris oleh ex-boyfriend korang, jangan letak dalam ni. Nanti orang lain termakan, kesian orang tu. Okay, ni barang pertama yang aku beli. Semua harga ni, so macam korang tahu, semua harga dia RM2.10 lah. Aku tak payah nak mention lah. Okay, yang ini korang nampak kan berapa-berapa kelopak macam kelopak bunga kan. Dia macam bunga matahari ke bunga, aku tak tahu, bunga rose ke apa, macam kelopak. Yang ni untuk gantung, apa nama tu? Gantung tudung ke undergarment lah. Korang boleh gantung lah, asalkan je gantung diri guna benda ni sudah. Okay, next item. Yang ni glove. Kalau macam nak keluar, nampak tak? Dia macam kalau korang nak keluar, macam tak nak pegang benda-benda, apa? Tak nak pegang stroli ke, korang pasti paranoid dengan coronavirus ataupun korang nak keluar tapi nak pegang tangan boyfriend korang, bolehlah guna glove ni nak mengelakkan fitnah ataupun nak mengelakkan dari bersentuhan batang wuduk. jangan ikut. Aku gurau, okey? Kau mampus kau. Kan kejap lagi ada mak bapak yang komen aku, kecam aku. Awak ni ajar anak saya. Sekarang anak saya dah pergi beli glove semata-mata nak pegang tangan boyfriend dia. Hah? Sudah. Okay, next item. Aku beli buku. Buku ni buku tulis. Ha. Nampak tak? Cantik kan? Dia punya sketch tu cantik kan? Dia macam corak. Dia susah belakang macam ni. Warna pink. Dia warna pink cair dengan warna biru. Dia color pastel lah. Aku beli ni untuk tulis nota-nota lah. Kalau macam nak tulis ni, nak buat as diary ke ataupun nak tulis kisah cinta korang dengan siapa-siapa, dengan boyfriend ke, dengan ex kan, boleh je buat. Ha. Yang ni buku pertama, yang ni buku kedua, Around You Forever. Buku ni lah, buku conteng lah kalau aku macam ada nak take note something ke ataupun nak apa. Tiba-tiba terkeluar idea ke, aku just guna benda ni. Apa sah nama dia, Around You Forever? Yang dia untuk yang orang yang forever alone lah. Macam ada boyfriend, tak ada apa tadi itu, tadi ini. Ni lah, buku ni akan sentiasa ada dengan korang kalau korang beli buku ni. Okay, next. Aku beli. Masa dia ada? Aku beli ni. Towel. Aku beli satu warna pink. Towel ni dia macam lembut, dia macam microfiber punya towel kot. So aku beli ni macam nak lap-lap peluh lah. Kalau macam korang yang lepas putus tu nak lap air mata guna benda ni pun boleh je. Ataupun baru lepas apa, tak tahu boyfriend korang curang ke, boleh je lah guna benda ni. Ataupun macam korang pergi IKEA, tiba-tiba IKEA tak sediakan mask. Jadi korang macam nak mengamuk, macam nak marah, apa tak ada mask, tak apa, korang boleh je guna benda ni. Settle, tak ada masalah. Jangan gaduh-gaduh depan IKEA minta mask ke apa ke. Jangan gaduh-gaduh orang IKEA pun. Tak payah jadikan isu ya. Okay, next. Aku beli ni. Nampak tak? Nampak tak?
ini pen kaligrafi. Aku tadi sebenarnya aku baru nampak dekat TV orang buat tulisan tali tali kau ha, tali apa, tali jeruk, bukan bukan. Dia buat tulisan kaligrafi ha, guna pen macam, tapi pen dia obviously lah, pen dia pen yang mahal. Aku ni pen murah je, duit sepusing je. Tapi aku pun nak try, pun nak cuba. Mana? Mana aku punya? Mana? Aku try buka, okey? Ah ni. Ini, nampak tak? Aku tak tahu lah nampak macam bayang-bayang kan, bila aku kan gelap kan. Ha, aku nampak dia punya muncung dia tu tajam. Aku suka sebab warna dia, dia macam cantik lah warna dia. Aku nampak tak? Lepas tu RM2.10 ada bagi refill, 4 refill. Nampak tak? Bilang dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ha. Ada isi. Tak ada isi lah. Sekejap aku try isi dulu. Dia tengok tu selain aku cantik ke tak. Kalau kau nak tahu, pen kaligrafi yang macam ya rupa dia. Dia macam cakap eh. Dia macam tu lah. Malas nak guna. Nak, kau nak tengok ke dia tajam. Ha, dia tajam macam ni. Nampak tak? Ha, tajam. Tajam ni kalau korang baru lepas break up dengan boyfriend ke, ataupun boyfriend curang ke, kau boleh cucuk mata dia dengan benda ni. Boleh je. Boleh je. Tak ada masalah. Okay. Kenapa video aku kali ni pasal boyfriend lah? Boyfriend ke friend ni? Kenapa ni? Tak ada kena-mengena antara hidup dan mati ya video ni. Okay, next. Ni lah, apa nama tu? Apa nama dia? Plak. Ini kalau macam korang dengan boyfriend korang ataupun dengan girlfriend korang tak berapa nak apa, tak ada connection, ha. Korang beli je benda ni, tambah soket, boleh je connection. Next. Ini tempat comelah. The turtle. The turtle, tahu turtle ha. Tortoise. Dia ni untuk gantung apa nama tu? Gantung baru gigi. Baru gigi kalau yang macam itulah. Kalau yang macam apa, boyfriend lepas break up tu macam, "Eh, awak ni mulut busuk lah. Saya tak suka dengan awak sebab mulut busuk." Ha, korang beli benda ni. Ha, beli lepas tu beli apa nama tu? Ubat gigi berus gigi banyak. Ha, boleh. Dia boleh tampung berapa banyak berus gigi yang korang nak. Ha, boleh tak lah. Hambar. Okay, next. Aku beli apa? Macam makanan je ni. Ni. Ni untuk anak buah aku. Aku beli ni. Ha, beli. Lepas tu, aku suka beli sebab warna dia colourful. Dan kau tahu lah budak-budak kan. Budak-budak kan pindah ke mana-mana. Colourful kan dong macam. Macam tu kan. So, yes, ini dia. Yang ni aku tak boleh nak kaitkan dengan boyfriend, girlfriend, okay? Next, barang apa? Yang ni interesting. Kan sekarang kan macam zaman orang, ke zaman lah macam trend orang suka tanam pokok lah, tanam itulah, tanam inilah. Ha, jadi aku pergi dan ISO, aku nampak beberapa biji benih untuk tanam pokok. Aku, kalau kau tanya aku ni pokok apa, aku tak tahu. Tapi ni lah gambar dia. Ha, ni gambar rupa dia. Warna purple. Warna apa ni? Aku tak tahu nama pokok ni apa, tapi just beli lah. Ha, ni. Ni. Dia duit sepuluh sen, tapi ada dua. Ada dua. Dua ni. Dua paket ni. Ni pokok seterusnya. Pokok seterusnya. Next. Ni. Colourful eh. Aku ada lagi dua kat bawah yang aku dah beli kat kedai Eco. Yang itu bunga matahari dan bunga apa tadi tu. Ha, tu pun aku belum tanam lagi. Dah beli dekat 2-3 bulan tapi belum tanam lagi. Ha. Nantilah. Kalau korang macam, kalau korang macam sakit hati dengan boyfriend, girlfriend kan, macam orang jahat, korang sempat nak tanam dorang, jangan tanam dorang. Sebab apa? Sebab korang akan dikenakan cas pembunuhan. Jangan korang tanam je pokok ni ha. Korang imagine je yang korang tanamnya benih tu, tu dorang lah. Korang just tanam je, tapi jangan tanam manusia sebab itu salah. Okay, next kita pergi ke makanan. Aku beli ni. Ni asam. Asam pula. Asam boy. Ni pun duit sepuluh sen, banyak dalam dia.
Tapi yang paling penting dia masam lah. Dia masam, dia ada masin, dia ada manis. Macam tu lah kisah percintaan korang dengan boyfriend-girlfriend korang kan. Yang mana macam tu lah. Sama. Okay, ini kacang. Ini kacang tanpa kulit. Kacang... Inilah contoh kacang lupakan kulit. Haa, ni ada. Okay. Apa ni? Kacang parang. Nampak tak? Kacang parang. Cloud Nine. Haa. Yang ni Cloud Nine ni kalau korang makan, insyaAllah dia menjanjikan korang coklat yang sedap. Sebab dia Cloud Nine kan. Kalau boyfriend korang, girlfriend korang yang... tiba-tiba cakap pasal saya janji kalau awak-awak ni bagai awan bagaikan cloud kepada saya. Ha, itu semua tipu. Okey. Yang ini confirm kalau korang makan sedap. Yang kau boyfriend, girlfriend kau yang cakap-cakap macam melambung-lambung pasal kau. Pasal sampai kau terbang melayang dengan orang cakap apa tu semua. Itu semua. Aku malas nak cakap. Next. Lagi barang ini gunting. Gunting ni duit sepuluh sen. Gunting ni kenapa tak, gunting ni dia bagi dengan apa, pisau. Ha, pisau yang tu lah. Pisau tu boleh je kalau korang nak guna pisau ni nak apa nak tikam ke apa belakang kawan-kawan korang ke. Boleh je tikam je belakang dia bunuh-bunuh. Kan sekarang kan, zaman sekarang kan, kawan-kawan semua kan suka tikam-tikam belakang kawan dorang, kawan baik dorang. Ha, kalau korang macam tak suka kawan tu kan, ha, korang tikam je belakang dia. Takutlah aku. Korang-korang jangan tu semua gurau eh. Jangan ikut eh. Aku gurau tau. Korang jangan tau. Sekejap lagi kan. Ha, tiba-tiba nama aku naik pula nanti. Okay, next beli kuaci. Ha, pokok bunga matahari belum tanam lagi kan. Ha, so aku terpaksa beli kuaci dulu sebelum tanam pokok bunga matahari tu ya. Ringgit sepuluh sen. Ha, yang ni ini biskut ni, biskut apa ni, suji ya, biskut suji. Dia macam putih-putih kat dalam tu, nampak tak. Ha, ada macam putih kat dalam tu. Yang ni biskut legend ni. Biskut legendary. Next, biskut. Bukan biskut. Ni roti pong. Lagu apa lagu orang ni khas cerita? Kecipong lah. Macam tu lah roti pong. Hati ketipang roti pong berlagu canggung. Roti pong. Wah, dia ada Christmas kat tu. Christmas. Kismis, ha, kismis kat tengah-tengah. Kat tepi dia roti. So kat luar dia salutkan gula. Ha, ni antara roti-roti zaman dulu-dulu lah, roti yang lama gitu. Ha, lepas tu tolong beli. Tada, coklat masakan aku tak tahu sedap ke tak, tapi harga dia dekat 10 sen. Why not just try lah. Ha, kita orang beli yang warna putih, coklat putih dengan coklat hitam. Okay, coklat. Kalau korang macam saya cakap eh, itulah. Takut pula nak cakap, takut salah bual. Okay, lepas tu dia ni apa, roti pintal lah. Tapi ingat ni roti pintal. Nampak tak? Roti pintal. Yang ni kan, dia macam ranguk. Kalau tak silap aku lah, dulu aku makan sendiri macam langu, kat luar dia sadangkan gula. Haa, ada roti pintal. Okay, next, muruku. Ada muruku daripada Nora. Nona siapa? Nona nama ex-girlfriend kau eh. Ada tak sebut kat sini nama ex-girlfriend dia Nona? Haa, ni Nora. Bukan Nora yang penyanyi tu eh, ni Nora. Nora lah. Nora binti Samad nama bapak dia. Lepas kita ada ni Anita. Hei, apa Nora Anita? Ha, siapa nama girlfriend Anita lu ataupun nama ex-girlfriend Anita? Ha, beli ni seorang punya aku kuat. Biar dia orang hancur.
Tadi tadi Nora ni Anita pula. Eh, apa kena mengena nama orang semua ini. Ini nak Anita nama girlfriend siapa ni? Tolong tolong komen dan below siapa punya girlfriend nama dia Anita ni. Ha? 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 Okey. Ha ni biskut. Ikut lompah. Biskut duit eksposin. Okey, nah ni biskut kelapa. Biskut kelapa eh? Bukan biskut kelap kepala. Ha. Biskut kelapa. Ada kacang, kacang almond. Ni RM2.10, jadi pun RM2.10. Okay. Ini ada apa? Ada ni. Apa nama dia? Puff rice peanut balls, padi bola kacang. Kita tak sama. Ya, yeah, kita tak sama eh. Dia punya tagline dia, kita tak sama. Ha, ini kalau bagus sih bagi idea dekat orang yang macam nak break dengan girlfriend dia. Tapi tak tahu nak bagi alasan apa. Ha, bila dia makan biskut ni macam, ada tagline. Kita tak sama. Ha, gunalah tagline kita tak sama ni. Saya nak berikan dengan awak sebab kita tak samalah. Baguslah Niso ni banyak bagi tips-tips nak break up. Nak break up ke tips-tips nak sembuh daripada luka girlfriend-boyfriend korang yang telah terbelukai hati korang tu. Oh, bagus. Okay, next ada apa? Ini barang terakhir. Yang ni aku excited. Aku nampak banyak tau kat kedai tu. Aku nampak banyak kat Insu. Tapi aku rasa macam nak beli ke tak nak beli. Nak beli ke tak nak beli. Tapi benda tu kot. Aku rasa sekarang aku sampai rumah aku macam menyesal tak beli banyak benda tu. Tapi kalau aku beli banyak macam bilik aku dah semak tau benda-benda macam tu tau. Nanti buat kumpul habuk. Tapi aku suka benda-benda macam ni. Tapi aku beli satu je, aku beli satu je. Beli ni. Harry Potter. Kalau korang nak tahu, aku memang minat gila dengan Harry Potter ni. Aku tengok semua movie dia, novel aku baca. Dan aku even pernah pergi dia punya apa, Harry Potter punya tempat. Tak, bukan mana tu? Kat UK tu ha, yang kat The City tu kan ha, aku pernah pergi. Aku ni lupa orangnya. Ha ni. Kenapa aku beli benda ni? Sebab apa? Sebab kawan aku dia ada bagi aku hadiah. Kawan aku dia ada bagi aku hadiah. Dia ada kedai Lego. Dalam Lego ni mana aku orang pun tahu dalam Lego ni ada apa? Of course lah Harry Potter. Kawan aku bagi ni Harry Potter Lego. Oh, nampak tak? Aduh. Macam mana aku tutup ni? Nampak tak? Harry Potter. Yang ni, dia punya apa? Tempat. Inilah tempat. Ini kuda dia. Ini. Nanti aku akan ambil mamat ni. Mamat bermisai yang berjanggut ni aku letak kat sini bila dah siap. Tapi aku tak tahu bila siapnya. Ha, benda ni kawan aku dah bagi dekat. Adalah sebulan dah dekat kot. Dia bagi aku tak buat. Aku tak buat lagi sebab tak ada masa nak buat. Belakang dia macam ni. Dia boleh jadi macam ni. Nampak tak? Aku takut tak nampak lah dia punya ni. Ni. Dia jadi macam ni. Okay. So, ya. Yeah. Ni. Dia ada dua nanti. Kau nampak tak? Ya, aku tak. Nampak tak? Ni. Nanti dia ada kembar. Oh my god, aku tak sabar aku nak buat benda ni. Harry Potter. Okay. Sampai di sini je lah. Haul kita kali ni ya. Ya. Ya, kepada adik-adik di luar sana yang baru lepas break up, baru lepas dicurangi. Tak apa. Kita ada banyak lagi ya. Banyak lagi lelaki-lelaki di luar sana. Wanita-wanita di luar sana yang korang boleh petik bunga dia, yang korang boleh jaga dia. Tak perlu jaga jodoh orang. Hidup kena move on ya. Ya. Hidup kena move on. Dan aku minta maaf kalau aku punya haul kali ni macam apa hal faranya. Atau korang rasa macam terasa lah aku. Atau korang rasa macam dia ni annoying lah cakap pasal boyfriend. Atau korang rasa macam tak nak tengok Farah lagi ni.
aku gurau-gurau je kalau korang terasa korang masuk annoying aku. Tak apa, tak apa. Aku minta maaf dan aku buat ni just for fun. Tak ada kena-kena terhidup ataupun ada bati. Kalau korang komen kat bawah sana berkata Farah ni merepek. Tak ada kena-kena terhidup ataupun yang mati ya. Yeah? Okay. So, itu je untuk video kali ni. And thank you for watching. And don't forget to like, subscribe and turn on the notification button. See you guys again. This week or next week. I am not sure but yeah. See you guys again. Bye. Dah siap. Kau tengok-tengok. Dia ada dua kembah. Mesti dia macam, hey, engkau siapa? Aku tak kenal engkau pun masa aku ada kembah. Ha, 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 ha. Eh, akulah kembang kau. Ha, dia confused. Biar dia gaduh kat situ. Okay, yang ni dia punya dah jadi. So, dia boleh gerak. Dia boleh tolak. And dalam ni, kau tepi sikit. Tepi. Allah. Ha, ni. Dalam ni, dia boleh buka. Tada, boleh buka. Dan kalau kita pusing dia kan. Macam mana aku nak pusing kau ni. Ha, sini. Ada harta karun. Allah, sabuk tu aku buat. Ha, ni. Dia ada jauh-jauh atas karun. So, letak sini balik. Okay. So, dia pergi belakang ni. Buka. Tada. Boleh minum-minum. Ada cawan. So, kita buka. Okay. Eh, kena buka atas ni dulu. Buka atas ni dulu. So, kita buka yang ni. Allah. Kenapa keras sangat ni? Okay, dalam dia ni boleh buka. Bila aku buka, tada! Nah, look at that. Ni, boleh minum-minum. Jadi, makcik ni pun boleh lah dekat sini datang. Nak minum air Milo tabur air satu. Ha, dia minum lah kat sini. So, atas ni, ha, atas ni air apa laci-laci. Laci dia ni boleh buka. Mana? Haa, gitu. Korang tengok aku nak tunjukkan korang habis semua ni. Ni. Semua tak cabut ni. Ni, aku punya kuda pun dah terdampar kat situ. Mana? Fokus, fokus. Kesian kuda. So, inilah dia. Cantik bukan? Cantik bukan? Tutup balik. Dia boleh jalan. Dia boleh jalan. Okey dah. Bye.